depan, ke depan, ke depan, ke depan, semua ke depan. Ke depan, ke depan, ke depan. Okay, members. Yeah. HSBC. Down, down. 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 HSBC. Kepada warga Batu Pahat, HSBC atas sebuah Ready!
mati aku. Aduh, aduh. Oi, sorry. Distribute kan.
Uy, ojo. Sorry lah, kasihan. Hari-hari sekarang petang macam ni. Sebab I kena live streaming, kena ada orang payung kan? Aku ada sebab ada payung. Kesian kita ni. Tadi panas betul ya. Mana lah Mazhab bawa? Kasih kat depan. Masaknya. Nah, pergi di sebelah kan? Boleh tak you? Ha, mana ke mana? Depan. Jom. Kena jalan. Boleh tak? Boleh ambil medan. Yeah.
from you. We are from you. Mighty, mighty you. Mighty, mighty you. Yeah. 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 What we want, so we tell them, so we tell them, we want our demon, we want our demon, small, small demon, small, small demon, yeah, 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 yeah. Muka surat 4. Okey, muka surat 4, Union Berjaya. Ayo, Rere, Batu Mahat. Batu Mahat, ayo, Rere. NUB, Rere. 3-4. NUB sudah berjaya. Jalan ke depan. Boleh. Ni dah pukul berapa ni? Tak nampak. Suruh cermin buka boleh. Ha? Suruh cermin sekarang cakap boleh. Puas hati
terhadap management now. Yeah. 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 Akan kita sebagai soal pekerja bank. Yeah. Kita mahukan keadilan. Thank you.
untuk menjemput Haji Farid selaku tuan rumah di Batu Pahat untuk menyampaikan sepatah dua kata. Pintu di dalam hujan. Hidup Haji Farid! Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat datang ke Batu Pahat. Saya ingin mengucapkan selaku tuan rumah, ingin mengucapkan selamat datang ke Batu Pahat. Walaupun hari hujan, tapi semangat kita tetap teguh untuk menentang kezaliman. Kita akan menentang kezaliman Najib Misi. Kita akan melindas kaum pekerja, kawan-kawan kita di dalam sana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, brothers and sisters, baru-baru ini rakan-rakan kita dari Ahli Negeri terhimpun di kampung daripada kerana mereka memperjuangkan hak-hak pekerja. Babi punya SSBC! Sebab itu kami datang ke sini untuk memberitahu kepada majikan yang zalim ini bahawa NBI tidak pernah gentar dengan apa jua yang datang. Saya rasa berbangga dan hari ini bertukar menjadi tuan rumah. Dan saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan di daerah Batu Pahat, kawan-kawan di bank yang dapat hadir. Dan saya juga nak ucapkan juga selamat datang kepada daripada outstation, daripada Johor Bahru, daripada Kelurung, daripada Pontian, dan ada juga dari Wakil. Dan juga seruban yang lupa. Kita serumpun. Mereka ada hakim, mereka ada di sini. Mana kita boleh sama memperjuangkan hak-hak pekerja. Walaupun dalam bank ini hanya dua orang saja, kita tetap memperjuangkan anda. Okay. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. So, apa lagi? Lawan tetap!
Dah jadi horn pula dia. Horn man.
dengan nasihat kawan-kawan kita ni. Bersama! Kita ramai dari sesuatu sini. Tidak ada yang dibiarkan lagi. Hidup bosku! Okay, kita jemput Sis Evelyn, Vice Chairman, wakil daripada Johor Bahru untuk menyampaikan sepatah dua kata. Okay, selamat petang semua. Okay. Semangat lagi tak? Semangat. Macam tak dengar je. Semangat lagi tak? Semangat. Saya di sini juga mewakili Branch Secretary yang sekarang berada di luar negara mengucapkan ribuan terima kasih kepada member-member yang datang piket kat Batu Pahat kat sini. Harap maaf dia tengah terbang. Belum sampai lagi. Okey. Brother Mike memang nak turun padang tetapi dia dihantar ke luar negara. Jadi dia juga berterima kasih sebab you semua ada datang daripada Buang, Melaka, Negeri Sembilan, Johor Bahru. Dengan hujan tadi suddenly pun semua tak lari pakai raincoat, ada yang basah kuyup, ada yang kaki ayam pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Kita datang sini untuk menentang kekejaman HSBC. Ya, betul. Bukan saja dia stop medical, dia also tak respect the rule of law. Yeah. Dia above Malaysian law. Yeah. Tak hormat langsung menteri. Semua manusia kita. Suruh datang meeting, tak datang. Hantar siapa? Kelefe daripada HR aja. Apa dia orang boleh buat? CEO ingat dia orang putih. Expatriate. So very high class. Tak boleh jumpa kita punya menteri sumber manusia kita punya pula. So macam mana kita ni walaupun bekerja tapi kita bermalu. Kita bekerja bermaruah. Ah, betul. Lepas tu last week kan, last 2 week boleh belanja aiskrim pula sebab kita get kasih aiskrim seorang satu. Aiskrim tu berapa sikit? Takkanlah nak jual maruah untuk aiskrim Magnum saja sendiri tak boleh beli ke? Ingat kita kasihlah kita punya HSBC CSV punya CA, betul tak? Dah lah bagi aiskrim, ambil gambar banyak perempuan. Sexual harassment ni nampak? Betul tak? No. Kita bukan licking aiskrim, dia dah suruh you put liquor lah tu. Macam mesti dia sign. So,
Lagi sekejap kita akan sampai 6:30. Kita harap semua kita akan sambung piket lagi. Kita akan umumkan di Facebook bila kita akan piket dan di mana kita akan terus berpiket. Datang tak? Datang! Turun padang tak? Turun! Sebab kita menentang kekejaman LGBT! HSBC! Down, down! 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 Hidup NUB! Hidup NUB! Hidup NUB! Hidup NUB! Hidup NUB! Terima kasih. Sebelum kita bersurai, kita akan nyanyi dua lagu lagi, eh? Alright? Okay, semua minta berkumpul di sini. Okay, semua sekarang. Depan, cepat. Ada pasir. Kamu apa, Master?
Okay, semua kita berkumpul depan HSBC. Siapa ambil gambar? Semua masuk. You dengan I lah, dua lagi. Mana chairman? Chairman kat depan sikit, tak nampak. Mana chairman ni? Mana chairman I? Oh, okay, okay. Susah ni ada api ni. Satu. Letak down, down. Down, down HSBC. Yeah.